Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah MIUI Repack by Leon di Poco F4. Dan buat kalian yang belum tahu, MIUI Repack ini adalah MIUI racikan saya. Jadi langsung saja kita review. Dan tentunya untuk MIUI Repack ini saya mengambil baset dari Xiaomi EU, yang dimana Xiaomi EU ini mengambil baset dari MIUI China Stabil. Dan tentunya untuk tingkat patch keamanan Androidnya di sini sayangnya masih di bulan Juli. Ya memang karena MIUI China Stabil belum ada updatean, jadi ya emang ketinggalan untuk patch keamanan Androidnya. Dan untuk versi kernelnya di sini masih menggunakan stock kernel guys ya. Dan ini adalah tampilan utama ataupun tampilan home screen-nya. Ya sama aja sih dengan MIUI pada umumnya. Dan untuk aplikasi bawahnya tentunya di sini saya sudah pangkas alias sudah hapus yang enggak terlalu penting menurut saya. Bahkan untuk aplikasi Google-nya juga saya sudah hapus beberapa. Nah, untuk aplikasi kameranya tentunya di sini masih kamera default ataupun kamera bawaan dari Poco F4. Soalnya kalau saya upgrade ke MIUI kamera Leica itu ada bug-nya guys. Jadi saya enggak upgrade. Nah, selanjutnya di sini di bagian control centernya ataupun panel notifikasinya ya seperti ini, sama aja sih dengan MIUI 13 pada umumnya. Ya, ini tentunya ada penggunaan kuota juga seperti ini. Nah, selebihnya ya sama aja sih, nggak ada beda. Selanjutnya di bagian layar utama ataupun MIUI launchernya, yang dimana tentunya di sini sudah ada beberapa fitur-fitur kustomisasi yang mungkin saja berguna buat kalian semua. Ya sebenarnya sih saya nggak terlalu pakai, cuma beberapa doang sih ya. Tapi tergantung dari kalian, kalau ingin gunakan fiturnya ya silahkan saja. Ini menjadi opsi juga buat kalian. Dan selanjutnya di bagian tampilan ataupun displaynya, lalu di bagian mode gelap per aplikasi tentunya di sini saya sudah perbaiki, yang dimana tentunya di sini kalian bisa paksa beberapa aplikasi untuk mode gelap ya. Nah, selanjutnya di sini sudah ada mode anti kedip ataupun anti flicker ya. Tentunya ini kalian bisa aktifkan ataupun tidak ya, tergantung kalian mau pakai atau enggak ya. Nah, selanjutnya di sini ada fitur gimmick ya. Kenapa saya bilang gimmick? Soalnya ya ini buat gayaan-gayaan aja. Soalnya yang WQ HD-nya ini ada ngebug di bagian control center-nya seperti ini. Jadi kalian pakai yang full HD plus aja ya, ini buat gaya-gaya doang sih. Oke, selanjutnya di bagian rasio penyegar layar, tentunya untuk defaultnya di sini saya kasih di 120Hz guys. Dan selanjutnya di sini tentunya sudah ada opsi 90Hz, yang dimana memang bawaan Poco F4 itu nggak ada 90Hz ya. Jadi di sini saya kasih aja ya seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian AI engine saya tambah satu lagi, yaitu AI image enhancement ya. Ini tentunya untuk lihat-lihat foto ini lebih kentara warnanya guys ya, lebih jelas ya, walaupun mungkin beberapa nggak suka ya, terserah kalian mau aktifkan atau enggak. Dan selebihnya sih sama aja. Dan tentunya di MIUI Repack ini saya sudah kasih bahasa Indonesia, tapi bukan cuma bahasa Indonesia, mungkin beberapa bahasa juga sudah saya tambahkan karena memang bawaan dari Xiaomi EU itu nggak ada bahasa Indonesia ya. Jadi mungkin yang mengeluh nggak ada bahasa Indonesianya, nah ini saya kasih guys. Selanjutnya di sini untuk di bagian Google Foto itu penyimpanan online-nya ataupun pencadangannya itu sudah unlimited ataupun tak terbatas. Jadi kalian bisa menyimpan foto ataupun video sebanyak mungkin, dan tentunya ini aman guys. Dan fitur selanjutnya di sini ada di bagian AOD. Ketika kalian pakai AOD lalu kalian ngecas, itu ada muncul ampere ya ataupun voltmeter yang bisa kalian pantau. Oh ya, ngomong-ngomong masalah cas, tentunya di sini saya sudah kasih racikan-racikan charging biar lebih cepat lagi. Nah, ini kalian bisa lihat sampai 12.000 mAh guys ya. Tapi tenang saja, ini saya kasih dynamic fast charging. Ketika HP-nya sudah panas menyentuh sekitar 42 derajat ke atas, itu tentunya ampernya akan menurun guys. Jadi kalian gak usah khawatir baterainya cepat rusak. Dan untuk fitur selanjutnya di bagian saat kita ingin masuk mode fast boot ataupun recovery. Nah, tentunya ini lebih enak ya daripada kita masuk manual, bikin cepat rusak volume ataupun tombol power. Dan untuk fitur selanjutnya tentunya di bagian sound ataupun di bagian efek suara ya. Ketika kalian menggunakan headset itu ada fitur audio HiFi A.
bacanya gimana ya, seperti itu. Kalau salah mohon dikoreksi, tapi sayangnya ketika ingin mengaktifkan kalian harus mengaktifkan dulu Dolby Atmos-nya cuy ya. Jadi kalian pilih mau pakai audio HiFi ataupun Dolby ya, bebas kalian pilih mana, tapi saya sih pakai Dolby ya. Selanjutnya, untuk di bagian PUBG Mobile sudah ter-unlock smooth 90fps. Dan maybe ataupun mungkin saja di beberapa game lain itu sudah ter-unlock juga FPS-nya. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterai di MIUI Repack ini? Ya sebenarnya sih kembali lagi kepada kalian. Kalau ya penggunanya santuy ya hemat. Nah berhubung di sini saya pakai 120Hz, lalu saya sempat juga tes gaming PUBG Mobile, Genshin Impact, Mobile Legends, Apex Legends, sempat juga sosmedan. Ya seperti inilah ya. Ya emang seperti ini penggunaan saya guys. Selanjutnya kita akan tes performa. Nah untuk pertama tentunya ada AnTuTu Benchmark versi 9.4.3 dan hasil skornya berada di angka 700 sekian. Dan untuk detail lebih lengkapnya kalian bisa lihat sendiri. Wow, ini lumayan kenceng sih. Dan selanjutnya di sini ada 3D Mark dengan pengujian Real Life dan hasil skornya berada di angka 3411. Dan untuk detail lebih lengkapnya ya kalian bisa lihat sendiri ya. Lalu ada Geekbench 5 dengan hasil single core di angka 1010 dan untuk multi core-nya berada di angka 3189. Lalu ada GPU Mark Benchmark dengan hasil skor di angka 1.900.000 sekian. Dan yang terakhir ada CPU Throttling dengan settingan 100 thread. Dan di sini saya menguji selama 15 menit. Alhasil kalian bisa lihat untuk grafiknya. Dan di sini terdeteksi no CPU thermal throttling, alias ini sangat stabil guys. Wow, mantap ya. Nah, selanjutnya kita akan tes gaming dan untuk game pertama di sini ada game Genshin Impact dengan settingan grafik highest 60 FPS ataupun rata kanan guys ya. Nah, di sini saya sudah bermain selama 24 menit lebih. Alhasil untuk FPS terstabil berada di angka 59 FPS. Kok bisa smooth guys ya, saya juga kaget di sini ya. Itu kalau di grafik kalian lihat yang turun-turun itu saya sebenarnya lagi teleport, tapi sayangnya di sini memang stabil tapi suhunya di sini saya rasa hangat guys ya, bukan hangat sih, panas. Jadi lebih baik kalian gunakan cooler kalau kalian ingin bermain Genshin Impact. Dan game selanjutnya ada Apex Legends dengan settingan grafik smooth ultra ataupun smooth 60 FPS. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match. Alhasil untuk FPS terstabil berada di angka 59,8 FPS. Dan untuk suhunya di sini masih tergolong aman bagi saya, berada di angka 42 derajat Celsius. Dan selanjutnya di sini ada PUBG Mobile dengan settingan grafik smooth 90 FPS. Nah, di sini saya bermain selama 2 match. Kenapa 2 match? Karena satu matchnya itu saya cepat mati guys ya. Baru 8 menit, 6 menit saya sudah mati guys. Tapi overall ketika saya mati saya langsung gas lagi. Alhasil saya rasa ini cukup stabil sih guys ya, stabil. Tapi suhunya di sini emang rada-rada panas saat sudah match kedua, yaitu di suhu 44 derajat Celsius. Dan yang terakhir di sini ada Mobile Legend dengan settingan grafik smooth 120 FPS. Nah, di sini saya sudah bermain selama 1 match. Alhasil untuk FPS terstabil berada di angka 116 FPS. Dan untuk suhunya di sini masih tergolong aman, berada di angka 43,9, ya 44 derajat sih. Dan ya tentunya untuk grafiknya ini itu kalian bisa lihat ada frame drop tentunya di sini. Mungkin ada notif ya kalau nggak salah ya, ada notif, pokoknya ada gangguan deh di pokoknya yang mencuram banget itu. Untuk tutorial menginstal ROM ini tentunya kalian bisa menggunakan 3 metode ini. Jadi kalian tinggal pilih yang mana kalian suka. Dan untuk ketiga tutorial ini saya sudah buatkan videonya secara terpisah, jadi langsung saja kalian cek di deskripsi untuk menonton tutorialnya. Jadi bagaimana pendapat kalian mengenai MIUI Repack by Leon di Poco F4? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Ya jujur li, sebenarnya ROM ini khusus buat saya sendiri, yang dimana memang di Poco F4 ini belum ada
custom room, MIUI mode-nya juga masih kurang ya. Jadi saya buat aja untuk saya sendiri. Tapi mungkin di antara kalian ada yang ingin nyicip ya, silakan saja. Nah, ini tentunya saya sudah kasih juga beberapa tweak-tweak seperti tweak scrolling-scrolling, buka tutup aplikasi. Ini tentunya lebih smooth lagi. Dan untuk masalah gaming, wow, tentunya ini nggak ada obat, guys. Stabil banget dan smooth. Tapi sayangnya ya panas, guys ya. Jadi kalian butuh cooler mungkin kalau ingin bermain game. Lalu untuk masalah daya tahan baterai, sebenarnya sih saya juga belum tahu ya, karena akhir-akhir ini saya sering gaming, jadi saya belum tahu untuk masalah daily use ataupun sehari-hari. Oke, saya rasa cukup video sampai di sini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan manfaat buat kalian semua. Jangan lupa tinggalkan like, comment, dan jangan lupa juga subscribe. Saya akhiri videonya. See you until next time, guys.